Barang-barang tu dia masukkan dalam poket saya. Saya kata apa ni? Ambil ni buat beli air dia. Jadi dia pun diam je lah. Dia kata nak keluarkan ikut saya kata. Dia kata boleh lah. Saya ikut dia tu sedang keluar rupanya. Dia dalam dalam dia ada kesusahan. Jadi saya kata tak boleh ikut saya ke pergi apa dia jelasan ni. Dia kata tak boleh pasal isteri saya ada kat sini. Isteri saya ni bawa makan pun ada kat sini. Banyak bawa makan ni. Saya bawa daripada Kuala Lumpur. Dia kata baguslah. Jadi bila dalam keluar tu dia nampak ni bot apa ni tentang Ahmadiyah tu. Dia kata ni dia orang dah tunggu tu kata. Jadi saya pun pergi tunggu pergi sana jumpa dia orang tu. Jadi sudah pun dia pun apa ni tak jumpa apa saya. Itu nama dia dia kasi saya saya tak pandai tulis tak tulis. Jadi kalau umpo dia duduk dekat sesudah tu dah habis dasar semua. Saya nak pergi Mekah lah, sampai Jordan tukar pergi apa ni Judah punya kapal lah. Jadi saya nak tanya orang pun tak tahu, tapi saya nampak ada tiga orang pakai songkok orang Melayu lah. Jadi saya sorong dengan kereta saya ni, beg saya ni, saya lari-lari jumpalah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya nak minta tolong sama tuan, boleh tak? Dia tu tolong apa? Ini saya nak ambil umrah lah. Macam mana nak ambil umrah ni? Dia kata awak ada pakej ke? Pakej tu apa? Kumpulan. Dia kata tak ada. Dia tak ada, bagaimana nak pergi Mekah tu? Tak boleh kata, susah tu. Jadi ada satu kawan kata, bolehlah kita bawa dia sekali kata. Tengok Allah Ta'ala. Dia kata tak apalah awak ikut saya. Dia kata. Tapi tambang-tambang semua awak bayar tau. Dia kata tambang tak apa saya bayar. Dia kata. Saya ada duit. So sudah naiklah. Jadi sampai di apa ni Madinah. Sampai Madinah. Jadi sampai sana nak pergi apa ni melawat-lawat lah. Sampai Madinah. Sampai Madinah, dia kata sekarang dia kata awak carilah hotel sendiri kata. Jadi saya pun ya tapi saya ikut belakang dia juga. Dia naik ke hotel tu. Naik ke hotel tu dia nampak suruh saya. Saya kata cuba dah tanya sini kalau ada. Dan dia tanya sama orang hotel tu. Dia tanya sama orang hotel tu. Orang hotel tu kata ada satu bilik, satu orang saja boleh kata. Tengok. Dia kata, nanti awak baik ada satu bilik, satu orang pun kosong kata. Jadi saya pun duduk kat bilik tu, kat Madinah tu. Jadi sesudah tu, besok tu, pendek mana-mana dia nak jalan tu, dia bawa saya lah. Dia pimpin saya lah, kisah tu. Jadi sesudah tu, bila balik di Mekah, balik sama dengan dia juga lah. Dah balik sana, dia kata, sekarang nak ambil umrah, dia kata. Awak kena belajar dulu. Ya, belajar. Gimana saya nak belajar? Dia kata, ni sampai di Mekah ni, awak cari orang sendiri lah. Dia kata, yelah. Sesudah tu, ada orang datang pada saya, dia kata tak apa, saya boleh tolong ajar orang. Dia ajar lah. Ambil umrah tu, bagaimana cara-cara dia semua begitu. Jadi pun, ini dekat Mekah lah. Sudah tu, dah habis semua sekali. Masa time nak balik tu, betul-betul orang yang tiga orang yang saya jumpa tu nak balik kemari juga. Nak pergi balik ke Malaysia. Awak balik naik, saya nak balik naik juga. Balik lah, sama-sama lah kita balik. Baguslah. Jadi, sesudah tu, baliklah sama-sama. Tapi di sana dia sebab tanya saya, di Madinah dia dah tanya saya. Dia kata, awak di Kuala Lumpur duduk kat mana? Aku kata, saya duduk kat Selayang. Kok Selayang ada tempat kadian itu ke? Saya kata, ya. Iyalah tempat-tempat kadian itu. Tapi dia tak tanya awak kerja kita dekat dia ni tu.
Jadi sesudah tu sampai sini, dah sampai sini, saya dah, dia dah tahu, kasih tahu tempat dia semua sekali sini. Saya kata, Tuan Basit, kita tak boleh bohong. Kita mau terangkan sama dia lah kita tentang jemaat ni. Tuan Basit, bolehlah kita sama-sama pergi. Jadi pergilah sama-sama dia. Pergi-pergi semua. Rupa dia orang besar. Ada kereta macam ni. Dia jumpa dia, tak boleh salam sama sekali. Jadi ini saya tak ada semayik-semayik lah. Tapi saya nak serangkan sama Tuan. Saya ni orang Ahmadiyah yang dia kata kekadian ni. Kata. Dia kata, tak payah cerita lah tu, kata. Tak payah cerita lah tu, kata. Jadi dia keluar makan minum air semua sekali, minum air lah, minum air semua. Dan pun tak ada cerita, ada tinggalkan buku, buku kalau nak kasih boleh, tak apa, simpan, boleh saya ambil. Dan ada lah kasih buku, buku Pak Basit bawa. Sesudah tu, bila dah sampai sini, saya dapat cerita masa Ainul apa ni, pergi apa ni, ada satu cara tentang tentang kadiannya itu. Jadi orang tu bercakap, dia kata saya sangat kenal orang tu, siapa orang tu. Itu saya ada bawa dia, siapa masa pergi apa ni ambil umrah tu, kata. Ainul dah dengar orang kata itu bapa saya. Itu ini cerita pun, ini lah macam cerita ya. Ini semua yang sebetulnya pertolongan bersaudara Tuhan. Saya banyak minta doa. Tiap-tiap semayang saya berdoa. Tiap-tiap semayang berdoa. Doa, 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 doa. Allah Ta'ala jadi doa kita. Allah Ta'ala kabulkan betul-betul. Jadi bila kadang saya Allah Ta'ala panjangkan umur saya macam ni kan. Jadi apalah kerja aku. Aku tak kerja aku nak tablik saya. Okey, bukan dia. Jadi itulah. Saya duduk-duduk, saya reka-reka, duduk-duduk, reka-reka. Saya tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi ini sekarang kan ada satu, apa ni, saya buat. Sekarang apa ni, tengah buat, apa ni, buat nama dia 100 tahun. Dia 100 tahun, saya terangkan di situ, gahana bulan dan hari yang dikhabarkan oleh Rasulullah 1400 tahun itu. Ini yang ulama-ulama sudah semenyitkan. Dia tak ada terangan. Itu nanti saya buat tahu. Bagus tu. Itu tentang Dajjal, tentang apa semua masuk kat situ. Tentang Ali Batu semua punya cerita pun ada masuk itu. Ali Batu tu dia panggil dia, apa ni orang-orang Islam apa ni seluruh apa tempat negeri-negeri Islam. Dia panggil untuk apa ni, nak menghancurkan nama dia sebetulnya. Itu saya akan cerita nanti. Sesudah dia jadi isi-isi yang apa dia, ini apa ini jais ataupun pejabat agama buat, semua isi-isi itu diambil daripada kadir, daripada apa ni, Pakistan. Itu dah bawa satu orang bawa ke sini tu. Jadi segala kandungan isi tu saya dah baca dalam buku tu. Dalam buku tu dia mengatakan untuk apa ni benci Ahmadiyah ni, benci Mizanul Rahman, dia tahu kan Mizanul Rahman mengubah ayat-ayat Quran. Satu. Yang kedua dia mengatakan tempat kelahiran dia itu adalah Tanah Suci, Islam Yahudi. Bila orang Islam membaca itu, tentu sakit hati. Jadi sakit hati, mula orang membenci. Dia tidak ada terangkan apa yang dia, Rasulullah mengatakan gahana bulan dan matahari itu adalah membenarkan seseorang itu Imam Mahdi. Ini tak ada terangkan. Jadi ini sekarang saya sedang saya buat itu. Jadi sampai saya minta apa ni, ini pejabat agama biat bagaimana yang dia perintah kepada Rasulullah, biatlah kepada Imam Mahdi. Itu saya sedang buat tu sekarang. Ahmad Nadi ada cerita pada saya tentang hal Maulid Ghulam Hussein. Dia kata satu hari satu orang, ada orang memanggil pada dia pergi apa bersyarah di satu masjid. Masjid tu dua tingkat lah.
Jadi Maghrib Al-Rasim pergilah bercara sana. Sudah bercara lebih kurang berkali, orang-orang yang mendengar tidak senang hati. Surah ambil Maghrib Al-Rasim ini daripada atas masjid itu dibalingkan ke bawah. Amat Nadi kata gelap bersin bila dia jatuh ke bawah, dia bangkit seperti macam orang tak jatuh. Dia. Jadi sudah itu dia pun baliklah sama Mak Dadi. Balik ke masjid apa orang Nanduk tu. Di situ jadi sekarang orang-orang ini semua nak mendudukkan supaya dia mati kat dalam apa ni masjid tu. Ini apa ni keliling masjid tu dia orang jaga. Tak ada siapa boleh bawa makanan masuk dalam tu. Hanya dia sama Mat Nadi ada dekat dalam tu. Ini yang Mat Nadi cerita sama saya. Jadi bila satu masa tu ada dua orang, ada berhaman bawa makanan. Bawa dia letak kat situ. Dia kasi tahu sama mesin. Dia kata, tuan itu ada makanan itu berhaman bawa. Makan saja kata. Jadi makan sajalah. Ini yang pelik dia Ahmad Nadi kata. Ini mana ini orang berhaman berada datang nak makan ni. Ini malaikat tengok ni. Ini memang ini apa ni terjadi macam tu. Ini apa ni Ahmad Nadi sendiri saksikan tuan-tuan. Ini Maghrib Al-Rasim punya cerita pendeknya aneh-aneh lah tuan. Kalau dia cakap tu selalu berlaku. Macam saya kata mimpi itu bukan alih pelan-pelan. Dia kata ada orang kita mau kena apa-apa, memang betul kena. Lagi satu, Ahmad Nadi cerita masa saya, semasa time Jepun dia kata, dia langsung tak mau tunduk kepada apa ni tempat-tempat Jepun dia lalu tu. Dia terus jalan. Ya. Tak tahu bagaimana Jepun ni tak ada. Padahal bila kita lalu situ kau tak mau tunduk agak macam ni, orang Jepun marah. Tapi berkali-kali ini Maghrib Al-Rasim dia tak mau. Dia tak mau tunduk langsung. Ini cerita aneh-aneh lah Maghrib Al-Rasim ni. Ini cerita dia lah. Ini saya. Memang Maghrib Al-Rasim tu apa ni, dia punya apa ni, nasihat-nasihat tu sebenarnya pegang sampai sekarang ni, saya pegang nasihat-nasihat dia tu. Dia bila sudah ada kebaikan, jangan cari kejahatan, gitu. Jangan ubah-ubah. Ada kebaikan, buat kebaikan terus, gitu. Ini dia amanah-amanah saya berkembang kuat dia tu. Lagi satu canda-canda, jangan tak bayar. Berapa dapat bayar, gitu. Biar 10 sen, biar 20 sen, bayar canda, gitu. Ini dia pesan betul-betul sama saya. Jadi ialah mudah-mudahan daripada dulu sampai saya tu canda tu memang saya tak tinggalkan lah. Semayang tahajud juga begitu. Maghrib Al-Rasim punya nasihat-nasihat banyak saya pakai tuan. Saya memang sayang dia tuan. Maghrib Al-Rasim. Lagi satu kali, di ini terjadi di Kuala Lumpur ni. Jadi kami semua sudah keluar daripada apa ni Kampung Keramat. Dan masing-masing sewa rumah. Jadi kami sewa satu rumah, saya, Tuan Yusof, Mak Nadi. Tiga orang, satu rumah banglo. Berkali banglo tu ada sampai sekarang saya nampak. Jadi tiga orang saya sewa dari situ lah. Jadi satu hari ni saya sudah jumpa apa ni masjid punya orang. Saya kata, kalau nak dengar syarahan begitu begini, boleh datang. Saya boleh sediakan minuman-minuman. Jadi sesudah tu selepas maghrib dia orang datanglah. Saya dah siapkan semua makanan tuan. Jadi dah pukul, saya ingat dapat dekat 5-60 orang datang di rumah tu lah duduk. Maghrib Al-Rasim ni dia, kalau dia bercara, Quran memang dia pegang terus di tangan dia tu. Jadi bila dia terangkan tentang Nabi Idris wafat, saya kadang-kadang geli hati. Satu orang turun, semua macam itik turun. Kata, eh tunggulah. Bila dia tengah nak ambil risau apa tu. Dia kata, ni apa tu saja hari ni. Dah lah tu, ini Maghrib Al-Rasim.
Mula keluar musim kan pasal Quran tuan. Satu hari saya pegang Quran, saya pegang saya bimbit macam ini. Tak ada pegang begini. Tuan Mak Zain, ya tuan, itu bukan daging kambing, itu Quran dia kata. Pegang dekat sini, jangan buat macam ini kata. Sampai begitu sekali dia tuan. Jadi dia berhormati Quran bukan main lagi tuan. Ini Mulga Mesin. Dia punya cakap-cakap tu selalu dikabulkan dia. Lagi satu kali, apabila Tuan Yusuf nak jual rumah dia, dia nak jual rumah dia ke apa tu lah, dekat Gombak, dia kasi tahu sama Mulga Mesin. Dia jual tak tahu berapa harga lah, harga dah orang kasi lah. Dia kasi tahu sama Tuan Yusuf, jangan jual dulu kata. Tunggu lagi satu minggu kata. Harga lagi naik kata. Betul-betul tunggu satu minggu harga naik dia. Ha, itu saya dengar betul-betul tu. Ha, ini sama-sama Tuan Yusuf saya dengar tu. Itulah doa-doa dia bagus tuan. Doa-doa dia yang Allah kabulkan. Itulah ini gelombang mesin punya apa ni. Ini satu Datuk bersyukur. Datuk syukur kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sudah kabulkan apa ni permintaan saya. Saya tengok Ainul selalu dia ikut saya bila balik-balik buku, bagi-bagi buku tu. Jadi penghabisan buku tu saya buat itu penerangan itu apa ni, ini buku apa ni, Alam Sebagai Saksi. Itu penghabisan apa dia ikut apa ni saya bagi di Coket Road. Dan apa ni di Coket Road saya kasi dia ikut lah, dengan bajet Zagara dia tak ikut. Jadi sudah tu satu hari saya kata, Enol, kau nak pergi apa ni, mau jadi pembalik tak? Dia kata tak. Betul-betul lah, betul, kau nak bermain ni, betul. Masa itu yang dia cakap betul tu lagi 3 bulan nak dasar apa ni, di Rabah. Datuk bapa tu hari, saya tu hari memang tak ada duit lah tuan. Tapi entah macam mana ke Allah Ta'ala. Ini UMNO punya orang, dia tahu saya orang Kelani, bukan tak tahu Kelani. Tapi dia masak-masak saya tu, dia orang senang hati makan. Orang tu ulang order tiap-tiap hari, order tiap-tiap hari sampai saya dapat simpan 8,000 tuan. 8,000 saya dapat simpan. 8,000 cukup tadinya saya pun beli tiket dua orang, saya hantar. Saya sendiri hantar anak saya. Saya tak pergi, bukan suruh dia pergi sendiri, tak ada, saya sendiri hantar. Jadi saya sampai sana, dah sampai sana, sampai Rabuah, saya jumpa Maulid Ansari. Jadi Maulid Ansari kata sama saya, tuan jangan jumpa apa ni principal, nanti saya sendiri akan bawa pada itu apa ni, pada itu khalifah. Jadi sesudah tu dia bakal dia masuk satu surat pun nak jumpa khalifah, nak bawa saya lah sama Ainul. Sesudah tu besok tu dapat jemputan daripada khalifah. Jadi saya pun pergi, saya Ainul, Maulid Ansari pergi. Jadi bila apa ni Maulid Ansari dah ceritakan sini nak, saya nak wakafkan anak ni, khalifah sendiri cium dia, tanya dia sendiri betul khalifah cium dia. Masa tu dia budak umur 15 tahun ni tu. Jadi sesudah tu ya setuju. Jadi saya minta sama khalifah, saya kata selama dia, saya ada sini, selepas jasa saya bawa balik, biarlah dia duduk dengan saya. Khalifah izinkan. Sesudah tu saya pun nak balik saya pesan nama dia, Ainul ni ada di sini, kau pakailah. Jadi saya pesan sama Pak Satar, saya kata jaga ni Ainul baik, tolong sikit jaga sama dia. Jadi tolonglah. Sesudah tu saya dah balik semua sekali. Jadi Satar jaga dia.
Ini satu cerita yang bagus juga. Satu hari saya sedang tidur di rumah. Di rumah ni lah, rumah saya ni. Anak saya Abdul Rahman nama dia. Dia kata, cakap sama mak saya. Eh mak, mak itu apa ni? Apa ni, Radia tu kahwin sama kawan mana? Mak saya kata, eh mana boleh? Dia dah ada orang ni dekat Rabuah tu. Dia. Saya dengar, ni siapa pula di Rabuah orang ada orang ni? Eh, jadi saya pun kata sama dia. Tanya dia sama si dia. Eh, kau kata ni apa ni, Radia ni ada orang ni dekat Rabuah, siapa orang lah? Itu budak yang jaga Inul tu. Si Satar, Satar. Jadi, bila tu saya nak dengar cerita betul-betul. Jadi yang sebenarnya cerita begini. Ainul dah cakap sama apa ni, Satar. Saya sudah tiap abang, biasa nama saya tiap abang. Kata, kahwin sama kakak saya. Kata, Satar kata, boleh. Jadi Ainul pun tulis surat kepada Radia. Tulis surat sama Radia. Radia jawab dengan gambar-gambar sekali, boleh. Jadi setelah itu bila gambar sudah sampai sana, ini cerita dia orang lah. Sampai sana, jadi Ainul tunjukkan sama Sasar. Dia kata, bang ni gambar kakak saya, dia setujuh orang. Masya Allah, aku cakap main-main. Dia kata, ini bukan cakap main-main ke saya. Jadi itu punca je tu. Sesudah tu saya sudah tahu semua sekali. Jadi bila saya nak pergi, apa ni, pergi jasa di London, dia saya kasih tahu sama